بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Yang Mulia Pengerusi Majlis Saudara Abu Talha, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita pada malam ni untuk sama-sama kita hadir ke satu majlis ilmu. Majlis yang sebenarnya sangat-sangat penting bagi kita, kerana ia majlis perbincangan berkenaan dengan persoalan akidah. Apatah lagi bila mana timbul kekeliruan yang besar berkenaan dengan persoalan tersebut, apatah lagi bila mana habislah buku. Tolong teman. Dengan. Ada dua yang boleh. Apatah lagi bila mana kekeliruan disebabkan oleh pandangan seorang tokoh yang dikagumi khususnya di negara kita ni oleh pengikut-pengikutnya, maka kekeliruan itu menjadi lebih besar. Kekeliruan itu menjadi lebih besar dan kita harus menjelaskan kekeliruan tersebut supaya ia tidak mendatangkan fitnah kepada umat Islam. Berkenaan dengan buku tadi tu, saya pun tak tahu ambil itu bayar sebagaimana saudara Abu Talha bagi tahu. Sebab saya jual ni harga tulis 10, tapi sekarang ni saya jual separuh harga. RM5 je. Jadi tak tahulah, takut ada hak bayar 10 dah. Tapi kalau ambil dengan anak saya bayar 5 ya. Dia saya dah bagi tahu dah. Ambil RM5 sudahlah. Dia ambil lagi buku kat bawah. Dia ambil lagi. Ambil lagi kat bawah. Tak apalah, saya sebut dulu sepintas lalu. Harga buku Nombor satu ni RM12. Ini syarah miskat, hadis miskat. Nombor dua RM10. Dia nipis sikit. Nombor tiga ni, tadi saudara Abu Talha kata 25. Dia kata murah dah 25. Tapi sebenarnya 15 sahaja. RM15 sahaja. RM15. Memang orang kata, orang terkejut lah. Tapi tak apalah. Tiga ni 35. Satu set. 1, 2, 3, 35. 35 RM. Kalau capur ni 4 biji, 40 saja. 4 biji buku ni 40 saja. Tak apa. Saya tulis sendiri. Saya cetak dengan printer lah. Lepas tu saya terbit sendiri. Jadi tak royaltinya saya bayar kepada penulis. Saya sendiri. Jadi tempat tu saya pun tak kisahlah. Untung sikit-sikit pun tak apa. Nah, janji benda ni tersebar, orang boleh baca. Itu lebih penting lagi. Baik. Berbalik kepada perbincangan kita pada malam ni, sebenarnya perjumpaan kita pada malam ni suatu yang tidak dirancang sebenarnya. Saya pun tidak menjangka. Cuma adalah janji dengan saudara kita ni, saudara Abu Talha, kerana buku, nak ambil buku, dan kebetulan dia pun ada kekosongan malam ni, dan saya pun sebenarnya kalau kira malam ni nak relax-relax lah, rehat-rehat lah. Tapi atas permintaan tak apalah, saya datang dan insyaAllah kita malam ni kita sekadar berbincang santai. Kita ambil masa sedikit, mungkin dalam sejam, berbincang secara santai dalam berkenaan dengan isu yang sedang panas sehari dua ni.
Dan saya akan tunjuklah beberapa video sebagai sokongan kepada apa yang kita bincangkan pada malam ni. Baik. Jadi secara disebabkan semua mana perkara ni semua boleh kata semua orang dah tahu dah. Saya rasa semua dah tahu dah. Di Malaysia ni sudah jadi satu kekecohan. Bukan sekadar di Malaysia, dunia Islam. Jadi ramai dah bercakap. Di kalangan ulama-ulama pun sudah bercakap perkara berkenaan dengan persoalan ini, iaitu isu yang besar berlaku sehari dua ni ketika mana umat Islam di Syria, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria sedang dibantai. Dan sebenarnya di setengah tempat di Aleppo sudah habis dibantai oleh Syiah Nusairiyah Syria dengan dibantu oleh Iran, Rusia, Iraq, Syiah Afghanistan. Lalu selepas daripada itu, seorang tokoh pimpinan ulama di negara kita pergi ke Iran atas jemputan wallahu'alam, tak tahulah, tapi kira-kiranya atas jemputan takrib, mana program convention takrib di antara Sunni dan juga Syiah. Baik. Jadi berkenaan dengan isu takrib ni, sebenarnya isu ni telah dibincangkan lama dah oleh ulama kita. Sudah dibincangkan lama oleh ulama kita. Dulu di peringkat awal Islam dahulu, tak ada perbincangan takrib ni. Sebab apa tidak ada perbincangan takrib? Sebab pada ketika itu umat Islam jelas berkenaan dengan Syiah. Syiah dia tak berani tunjuk muka. 1000 tahun dulu, di zaman khalifah umat Islam dahulu, Syiah ni dia tak berani tunjuk muka. Kitab dia pun dia sorok. Dia sembunyikan kitab dia. Keluar satu je kitab dia, ulama terus hentam, kritik selalu. Bunyi sikit, ulama tahu sikit saja. Akidah dia, terus ulama bantai. Memang dia tak berani angkat muka di peringkat awal Islam. Sehingga di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bila keluar satu kitab Syiah, Minhajul Karamah, 4 jilid, Ibn Taymiyah jawab dengan Minhajus Sunnah. Kalau tak silap 10 jilid. Dia cetakan tak sama. Mana jawab dengan lebih banyak lagi. Tengok. Mana pada ketika itu, keluar satu je kitab dia, ulama terus jawab. Memang dia tak berani angkat muka. Kitab dia pun dia tak berani tunjuk, Al-Kahfi ke apa ke, semuanya disembunyikan. Kerana itu, pada ketika itu tidak timbul isu perbalahan, isu pertempuran, peperangan antara Sunni dengan Syiah. Nak berperang macam mana? Dia tak tunjuk kepala, dia tak tunjuk muka. Tak nampak pun. Jadi kerana itu tidak timbul pada ketika itu. Walaupun ada sikit sebanyak, orang dia ni tetap ada. Menyorok di dalam kerajaan Abbasiyah. Dan akhirnya membuka jalan kepada tentera Tatar, Hulagu Khan, untuk menakluk Baghdad. Untuk menakluk Baghdad. Mana dia ada. Cuma dari segi dia nak tunjuk muka dia, berani, tak berani. Pada ketika itu. Tetapi setelah mana umat Islam lemah, maka mereka pun tunjuk muka mereka. Apatah lagi bila mana mereka berjaya melakukan revolusi di Iran. Mana Khomeini berjaya melakukan revolusi di Iran. Setelah dia duduk kursus di Perancis. Saya kata dia kursus di Perancis, bukan buang negeri. Kursus sebenarnya. Dapat layanan istimewa dan sebagainya di Perancis. Balik dengan kapal flight khusus, khas. Balik ke Iran, selepas daripada itu tercetus revolusi. Jadi selepas daripada itulah mereka mula menunjukkan taring mereka, dan salah satu daripada laungan yang sering mereka laungkan ialah wahdah Islamiyah. La sunniya wala syi'iyah. Al-Islam. Tu, tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, Islam. Bersatu, kesatuan Islam. Selawat apa, zikir, wahdah apa, hebat masa tu. Kuat pada ketika itu. Dan dengan laungan kesatuan itulah mereka berjaya mempengaruhi umat Islam
sehingga begitu ramai umat Islam seluruh dunia telah menukar fahaman daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi Syiah. Mana daripada Islam menjadi kafir. Tu murtad. Dia tak ganggu orang kafir, Buddha, Hindu, Kristian ke apa ke, dia tak ganggu yang tu. Dia ganggu yang Islam. Dia tarik yang Islam. Dia hantar pendakwah-pendakwah dia ke universiti-universiti seluruh dunia. Dia pergi ganggu di Amerika ke, di England ke, dia tak ganggu. Padahal di England tu kalau nak kira, ramai lagi orang Kristian. Dia tak ganggu, dia ganggu yang Islam. Yang Muslim yang dia ganggu. Di tempat kita ni, macam saya kenal di Kelantan. Ada seorang tu, dia tu India. Masuk Islam, masuk Islam Ahli Sunnah. Tak sempat lama, puak-puak dia mari tackle. Jadi Syiah pula dah. Hak kita susah-susah tarik masuk Islam, duduk kat Perkim, dia pergi tarik jadi Syiah pula lepas tu. Kerja-kerja bomba di lapangan terbang airport, pengalas apa. Yang tu antara yang saya kenal lah. Kuat juga, aktif juga Syiah di Kelantan. Maknanya, yang betul-betul kafir dia tak tarik. Yang Islam, hak tu yang dia ganggu. Baik. Berbalik kepada soal, apakah boleh bersatu atau tidak bersatu antara Sunni dan juga Syiah. Jadi malam ni saya mungkin tidak bincang banyak perkara berkenaan dengan akidah Syiah. Saya mungkin tak bincang banyak perkara, cuma saya nak bawa beberapa mana buah fikiran untuk sama-sama kita fikir dalam persoalan ini, dalam masalah ini. Kalau kita tengok di dunia pada hari ini, umat Islam dibantai di mana-mana. Yang dimaksudkan dengan umat Islam tu mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tengok yang terbaru di Myanmar, sebelum ni di Afrika, di Bosnia dan banyak lagi tempat. Kita tengok di tempat-tempat umat Islam dibantai oleh orang-orang kafir. Mereka bunuh, mereka seksa, kita tak payah cerita lah tu. Kita boleh tengok dalam video-video, dalam YouTube dan sebagainya, sangat-sangat teruk, sadis. Sadis kita tengok. Begitu hebat sekali pembantaian mereka terhadap umat Islam. Dan kita tengok mereka ni membantai umat Islam bukan sekadar tentera. Bukan sekadar kalau agama kak, kalau macam di apa Myanmar tu, Sami, bukan sekadar Sami. Bukan sekadar ketua-ketua agama, tidak. Tapi pengikut-pengikut rakyat turut sama sekali. Kita tengok di Myanmar, mana penduduk-penduduk dia siap dengan parang panjang. Tunggu masa ya, boleh kata pergi. Dia tak fikir dah, dia tak cakap banyak dah. Mana mereka sepakat bersatu padu membantai umat Islam. Tak ada pun seorang kau Sami dia kata, ish tak boleh ni, kita ni tak ada. Kalau dia bercakap begitu, dia pula kena. Baik tak payah bercakap. Mana mereka sepakat. Baik, itu yang jelas kafir, kekufuran. Di Bosnia dulu, Serbia, jiran sebelah rumah, duk baik. Tiba-tiba hari ni mari. Dia belasah, dia bunuh kita pula dah. Tengok. Mana sepakat semua sekali. Itu yang kafir jelas, terang-terangan. Begitu juga kita tengok dengan Syiah. Kita tengok di Iran. Walaupun perkara tu, berita tu tidak tersebar. Tapi sebenarnya orang tahu, maklum. Seperti di Ahwaz kita kata. Umat Islam Sunni ditindas, dianiayai, dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Dan tidak ada pertikaian dari kalangan ulama mereka berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian di Iraq kita tengok. Di Iraq, kalau kita tengok video-video keganasan Syiah di Iraq. Bagaimana mereka menzalimi umat Islam di Iraq. Bukan sekadar tentera, bukan sekadar tentera Mahdi, bukan sekadar tentera Iraq sama dengan mereka, rakyat-rakyat dia pun. Kita boleh tengok video-video tu. Kemudian kita tengok pula sekarang ni di Syria. Dengan tentera dia, dengan rakyat dia, mana mereka sepakat daripada ayatullah-ayatullah dia dengan semua pengikut-pengikut dia. Mereka sepakat di dalam membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tak ada di kalangan ayatullah dia tu, ya sebenarnya ayatul syaitan, dia tidak ada seorang pun kata, ish tak boleh, dia ni saudara kita ni. Ahlus Sunnah ni saudara kita ni. Apa yang kita duk bantai, duk bunuh ni, tak boleh, tak boleh. Tak ada.
yang keluarkan fatwa, fatwa bunuh Sunni ada. Boleh tengok dalam YouTube. Nah, mana ulama Syiah Iraq, mana dengan lantang mengeluarkan fatwa pembunuhan Ahlus Sunnah, bunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna mereka sepakat. Mereka sepakat. Di kalangan rakyat pula tidak kata, tidak Ahlus Sunnah ni saudara kita. Kenapa yang kita duk bunuh dia? Tak ada. Kita tak pernah dengar walaupun seorang penduduk Syiah, rakyat Syiah di tempat yang dikuasai oleh Syiah, di Iraq, di Iran, di Syria dan sebagainya, kita tak pernah dengar mereka tulis ke dalam Facebook, saya kesal dengan sikap kerajaan saya. Saya kesal dengan sikap ketua-ketua agama saya yang membantai, membunuh Ahlus Sunnah di Iraq. Kita tak pernah dengar. Tidak ada siapa pun di kalangan ulama mereka yang menyatakan sedemikian. Makna mereka sepakat, semua sekali sepakat. Bantai Ahlus Sunnah, tempat mereka berkuasa, mereka bantai Ahlus Sunnah, mereka bunuh Ahlus Sunnah tanpa perbantahan di kalangan mereka. Mana sepakat? Mana sepakat? Jadi kalau kita tengok di situ, mana sama seperti hak puak-puak kapir tadi tu. Hak di Myanmar dan sebagainya, sama. Sebab apa? Cuba kita fikir. Sedangkan kita Ahlus Sunnah bila sebut pasal Syiah, ha sudah. Saudara kita. Kita kena baik dengan dia. Dia mengadap Kaabah kiblat sama dengan kita. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Betul tak? Khilaf. Berpaluh macam-macam. Satu pihak seperti saya sendiri. Kita tegah. Tak boleh. Tak boleh. Orang kata satu kiblat. Tidak. Kiblat lain-lain. Orang kata mengucap dua kalimah syahadah sama. Tak. Lain syahadah dia. Tapi tidak sepakat. Bahkan begitu ramai pula yang sokong pula yang kata, tak boleh saudara kita sama Islam. Tu dia. Di kalangan Ahlus Sunnah. Kenapa jadi begitu? Di kalangan Syiah, sepakat. Kenapa jadi begitu? Di kalangan penganut agama lain pun, sepakat. Kenapa jadi begitu? Cuba kita fikir. Kerana, kalau di kalangan agama-agama yang lain, kita kata di Myanmar, sepakat daripada rakyat boleh ketua orang agama. Sami sendiri. Dengan kain-kain kuning dia tu. Tak takutnya cabut kain kuning dia tu. Tak kenyanya deh. Dia tak kira. Dia turun sekali. Rakyat dia pun tak ada kata, ca lah kita kata dia. Tuhan, kenapa ni hidup bunuh orang Islam ni? Tak ada. Semua sepakat. Sebab apa? Sebab mereka sepakat di dalam memahami bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam ni agama lain daripada agama kita. Bahkan mungkin mereka sepakat di dalam pemahaman orang Islam ni kalau biar jadi pengganah. Kau apa kau, mungkin mereka sepakat. Sebab tu mereka sepakat di dalam membantai. Tanpa bantahan. Tanpa bantahan. Begitu juga dengan Syiah. Kita tengok mereka sepakat. Tidak ada bantahan di kalangan mereka. Kenapa? Kenapa? Cuba kita fikir. Bukankah ia sama sebagaimana agama-agama tadi? Bukankah ia sama? Mana tidak kata di kalangan Ayatullah dia tu ada seorang kau kata, saya tidak bersetuju dengan sikap penganut-penganut ajaran Syiah ni yang duduk bantai Ahli Sunnah di Iraq, di Iran. Tak ada. Semua sepakat. Tak ada masalah. Sama ada tidak bercakap ataupun bercakap, merangsang, memberi rangsangan, semangat supaya lawan Ahli Sunnah. Sebab apa? Sebab mereka sepakat di dalam menganggap Ahlus Sunnah bukan saudara mereka. Mereka sepakat. Kalau mereka tidak sepakat, pasti akan berlaku pertelingkahan di kalangan mereka. Tapi kerana mereka sepakat, maka mereka bersatu padu. Sekali. Sama-sama pakat dah hentam. Tak ada bangkangan. Tidak ada bangkangan di kalangan mereka. Patutkah ada orang kata, saya dulu-dulu serumah dengan Syiah. Masa belajar di England. Masa belajar sini, masa belajar sana. Saya duduk serumah, tak ada apa-apa pun. Memanglah. Kalau kita orang lain pun duduk dengan Buddha, kau duduk dengan Hindu ke apa ke, duduk serumah, tak ada apa. Biasa je. Biasa je. Takkanlah duduk di England, bukan negeri dia, bukan negara dia.
Leh, tiba-tiba dia nak tibai kita. Ada, tak mungkin, mustahil. Tambah-tambah duduk di Malaysia, lagi-lagilah tidak negara kita. Ha tu. Memanglah ketika mana mereka tak kuat, mereka tidak mempunyai kekuatan. Mereka tidak mana tidak berada di negara mereka. Memang begitulah. Memang begitu. Tapi bila mereka ada kekuatan, lain jadinya. Lain jadinya. Ha, tu baik. Jadi kenapa mereka begitu bersepakat di dalam persoalan tersebut? Mana mereka sepakat? Seperti kita kata di dalam anggapan bahawasanya Ahlus Sunnah bukan Islam di sisi mereka. Kenapa mereka sepakat begitu? Kerana itulah ajaran mereka. Dan perkara itu kita boleh lihat. Saya akan tunjuk beberapa video mana ulama-ulama mereka, mungkin di kalangan kita ada dah pernah tengok dah video ni. Tak apalah, kita tengok lagi. Dan bagi yang belum tengok, kita boleh tengok hari ni. Kita tengok umpama dia. Ada tu ke? Mic suara ada. Saya pun terlupa. Dia keluar sekali. Fi ma yuqal inna syi'iyah al-fasih al-zalim huwa afdal min as-sunni al-'adil dhul akhlaq aw dhul akhlaq al-'aliyah wa masir al-awwal ila al-jannah wa al-thani ila an-nar fi bali. وهذا ما يقبل الشيء شكو بالشيع الفاسق فصحيح مفاشات من ناحية لكن عنده فريق شيء حلو من ناحية ثانية اللي عنده حلو شنو هو حب لأهل البيت الولاية أكو عنده شيء أكو عنده ويمكن هذا الشيء شنو ينجيه في يوم يساعد الأقل إذا صحيح يحصل له كم حصاية شوي على استخفاف الصلاة بالصوم وما شاكل ذلك لكن هم ينفع هاي الولاية وحب أهل البيت أما ذاك شنو شافوا عنده لا صلاة مقبولة لا الحج مقبول لا الفلوس مقبولة هيج 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 خلي يصوم كل الدهر فلو أن رجلا هاي الرواية عن الإمام الباقر وهي من الروايات المسلمة بني الإسلام على خمسة أشياء صلاة وصوم وحج وزكاة ثم يقول والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي للولاية فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدائرة كل عمره لم يقبل منه شيء كل هباء منثورا وطبيعي ذاك حينئذ الشيعة الفاسق يصير أفضل جيد. Baik, kita dengar. Ini kita kira kuliah lah ni, kuliah maghrib lah ni. Kalau kita lah, kalau kita kat kuliah maghrib lah, mana ustaz mengajar, ustaz dia mengajar, tok guru dia mengajar. Kita dengar apa dia mengajar tadi. Rukun Islam ada lima. Haji, puasa dan sebagainya, walayah. Hak paling utama, walayah. Walayah paling utama. Kalau seseorang tu dia semayang sepanjang malam, dia puasa sepanjang hari, dia buat haji, dia buat bagi sedekah ke apakah, tapi tak percaya pada walayah, semua amalan dia tidak diterima oleh Allah. Jelas tak? Dalam hadis dia pun sebut begitu. Apa makna? Apa makna? Kalau kita kata kepada seseorang, hang ni duk semayang, duk apa ni, semua Allah Ta'ala tak terima amalan hang. Apa makna dia? Hang kata aku kafir ke? Itu jawapan dia, betul tak? Betul tak? Tengok. Mana ustaz dia mengajar,
Orang yang tak percaya pada walayah, tak percaya apa walayah tu saya akan sebut selepas ni. Tak percaya pada walayah tu, amalan dia semua tidak diterima oleh Allah. Maknanya dia tu bukan Islam, bukan Islam. Tengok. Mana anggapan bahawasanya ahli sunnah bukan Islam kerana tidak ada kepercayaan kepada al-walayah, itu diajar oleh ulama-ulama mereka. Itu yang diajar. Jadi kalau itulah pengajarannya, ilmu yang dipelajari oleh mereka, maka tidak peliklah kalau mereka menganggap ahli sunnah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada al-walayah bukan Islam. Itu tak pelik. Ha. Apa itu al-walayah? Al-walayah ni mana rukun Islam yang paling utama di sisi Syiah. Di sisi Syiah, imamah ni memang boleh kata semua ada kepercayaan kepada imam. Nah, dari kalangan Ahlul Bait. Mereka ni menganggap mereka ni pendukung, pembela, pencinta Ahlul Bait, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga kepada imam-imam yang selepas daripada itulah anak cucu beliau. Cuma dia berbeza, ada berbeza. Cuma yang khususnya yang ramai sekarang ni, yang wujud pada hari ini yang ramai, iaitu Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Syiah Imam 12 yang wujud di Iran sekarang ni, di Iraq dan kebanyakan di merata dunia. Syiah tu. Iaitu yang mempunyai kepercayaan kepada 12 orang imam dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Dan kepercayaan tersebut adalah merupakan akidah bagi mereka. Ni. Percaya kepada 12 orang imam ni. Percaya kepada 12 imam ni. Bermula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan juga sehingga kepada Muhammad bin Hasan al-Askari yang dianggap oleh mereka sebagai Imamul Mahdi. Jadi percaya kepada 12 orang imam ini dengan kepercayaan yang khusus, iaitu yang pertama antara dia menganggap imam-imam ini dilantik oleh Allah Ta'ala direct selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi terus dia. Tak ada dah hak lain. Tidak percaya sedemikian, maka orang tu terkeluar daripada Islam. Kafir. Sebab tu jelas tadi, ulama dia kata tak percaya pada walayah, segala amalan Allah Ta'ala tak terima. Maknanya, tak pelik lah. Tapi, sebab tu dengan Syiah, saya pengalaman, saya bahas dengan Syiah. Kalau tengok dalam dialog saya yang tersebar di YouTube, dialog yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Perak, buat di Bagan Serai beberapa tahun lepas, tengok dalam tu, buka dalam YouTube, dialog Sunni Syiah, jumpalah. Jadi bila dia guna isu wahdah, orang yang dengar tu, ramai-ramai hak dengar hak mari tu, semua dah risau dah. Sudah, ustaz nak jawab macam mana ni. Sebab dia bawa seruan kesatuan. Kita nak bersatu, kita waqtasimu. Oi, dia baca ayat Quran, jangan main. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Allah Ta'ala suruh kita berpegang. Allah Ta'ala suruh kita bersatu. Sebab tu kita Sunni Syiah ni kita bersatu. Oi, patah dengar hak tu. Ya juga, apa yang kita nak bergaduhnya? Kita bersatu lah. Kena lah tu. Kalau tak pandai main dengan dia, memang kena. Jadi, bila dia tanya begitu, saya pun korek. Sebab apa perlu berpecah jadi dua? Satu sudah lah. Dah nak bersatu. Nak bersatu, buat satu sudah lah. Apa yang jadi dua tu? Macam mana? Adakah patut kita ni, okey, kita sekarang ni kita dah satu. Sekarang ni kita nak bersatu, maka kita pecah dua, baru kita bersatu. Adakah gitu? Tak cerdik orang panggil tu. tu. Jadi, saya tanya dia balik. Apa sebab bila nak bersatu perlu jadi Syiah? Apa istimewanya? Istimewa dia, walayah. Di dalam Syiah ada walayah. Kecintaan kepada Ahlul Bait ada tu. Bila dia keluar tu, kita tong selalu. Kita umpan tu, umpan. Memang dia akan kena jawab, sebab tu dia tak jawab. Dia lari. Pusing sana, pusing sini, tak apa cerita, tak tahu. Yang moderator ni dah tanya, sebelah sini ni bila nak jawab soalan yang sebelah sini tanya tadi? Ni nak jawab ni. Pusing lain pula.
Jokana Afar tu tanya pula, bila nak jawab soalan tu? Ni nak jawab ni, jawab ni. Pusing klien pula. Sebab apa? Sebab kalau dia jawab, satu je jawapan dia. Abu Bakar kafir. Itu je. Itu je jawapan dia. Jadi bila dia tak nak jawab yang tu, sedangkan itulah jawapan, maka dia pusing klien. Boleh tengok sendiri video tu. Boleh tengoklah macam mana. Pusing kona sana, kona sini. Lah sekali keluar kat Wahabi. Wahabi juga keluar. Sama je. Saya pergi dialog di Johor dengan anjuran Jabatan Mufti Johor. Di Selangor, Jabatan Mufti Selangor. Dia pusing-pusing-pusing. Lah sekali Wahabi ya keluar. Ni semua kerja Wahabi semua ni. Wahabi juga kena. tu. Baik. Begitu juga bila ada di Manjung. Kawan saya tu seorang ustaz jugalah, Ustaz Zikra. Dia ada kawan dia di KL ni lah. Kawan dia di KL ni engineer Selcom Syiah. Jadi ada satu hari tu Ustaz Zikra bagi tahu kawan dia, ada kata di Manjung ni ada seorang pakar pasal Syiah ni. Dia pun datang bawa Ayatullah lah kita kira, mana dua orang ustaz dia belajar di Iran, 8 tahun di Iran, bawa mari nak bahas dengan saya. Saya pun nak bahas pula dah, kata biarlah, marilah. Daripada lepas isyak sampai pukul 2 pagi. Lubah. Jadi, bila dia duk main pusing sana, pusing sini, wahdah kesatuan. Saya pun tanya dia. Saya tanya, mula-mula saya tanya pasal sahabat. Apa pandangan awak tentang sahabat? Dia kata sahabat okey, tak ada masalah. Sahabat. Kita terima sahabat, tak ada masalah sahabat. Okey, bagus. Okey, tak apa. Saya pun tanya dia. Saya tanya siapa khalifah selepas daripada Nabi? Dia jawab Abu Bakar. Abu Bakar. Lepas tu saya tanya balik. Siapa sebenarnya Nabi lantik? Dia kata Nabi lantik Ali. Ali Nabi lantik. Saya tanya siapa lantik sebenarnya? Dia kata lantik sebenarnya Allah lantik. Sebagai apa? Sebagai imam. Dalam konsep apa? Konsep walayah. Lepas tu saya tanya, walayah-walayah ni bak pekoh ke bak akidah? Kita nak ngaji dengan dia lah mana tu nya. Bak pekoh ke bak akidah? Dia kata bak akidah. Akidah. Okey. Saya pun tanya dia. Kalau begitu, Nabi atau Allah lantik Ali, tiba-tiba Abu Bakar ambil ke dia khilafah tu. Dia tak bagi pada Ali. Abu Bakar ambil pada dia. Macam mana Abu Bakar tu? Apa hukum terhadap Abu Bakar tu? Dia pun relax, spontan jawab. Kapir. Kapir selalu. Tak ada apa. Tu je. Tu je bendanya. Kalau kita nak tanya Syiah nak pusing, dia pusing sana, pusing sini. Tanya tu. Lekat selalu. Kalau boleh main isu walayah, isu ni. Memang akan keluar orang mula-mula sekali kapir, Abu Bakar. Abu Bakar. Keluar tu sebab dia spontan. Sebab benda tu sudah jadi satu kepercayaan dia, pegangan dia yang memang dia tak boleh lari daripada tu. Sebab tu dia jadi spontan jawab. Bila dia spontan tu, dia macam terkejut. Lepas tu saya pun tanya dia, kalau gitu Abu Bakar, Umar, Osman, lepas tu pengikut-pengikut Abu Bakar, pengikut-pengikut tiga orang sahabat ni, semuanya kapir lah. Dia pun mulalah bergelabah. Dia tak lagi lah. Dia kata betul kapi, tapi sebenarnya tak kapi. Saya tanya macam mana dia pelik. Dia kata dalam Syiah, dia kata ada. Tak boleh seseorang tu kapi separuh dan tak kapi separuh. Itu dia. Dia pelik tu. Tapi nak ceritanya, apa yang saya nak sebut tadi, berdasarkan kepada fakta yang saya ceritakan tadi, fakta dari segi penganut-penganut agama dia, sama dengan penganut agama yang lain, di dalam bersatu membantai Ahlus Sunnah, tak ada pertelingkahan di kalangan mereka. Kenapa? Kerana fahaman yang difahami oleh setiap, saya berani kata setiap pengikut mereka, bahawasanya Ahlus Sunnah adalah kafir. Sebab apa? Sebab tadi kita tengok sendiri, ulama dia sendiri mengajar. Bukan mengajar tertutup tu. Bukan mengajar tu untuk eksekutif ayatullah sahaja. Tidak. Itu kuliah umum. Macam saya kata tadi, macam kita kat kuliah maghrib. Kuliah umum. Mana jelas. Itu yang diajar kepada pengikut-pengikut dia. Maknanya dalam kuliah dia diajar, orang tak percaya pada walayah, amalan tak terima,
tidak Islam, kafir. Maka pengikut-pengikut hak dengar pun yang mana tidak ada tidak ada pengkhususan kepada mana-mana pengikut, semua boleh mari. Kalau kita kata masjid lah, masjid semua boleh mari dengan mengajar tu, kuliah tu, semua akan beranggapan sedemikian. Semua akan beranggapan sedemikian. Kenapa? Kerana walayah. Dan walayah ni adalah merupakan satu kemestian bagi penganut Syiah. Orang tak panggil Syiah kalau tak ada percaya pada walayah. Kalau tak ada percaya kepada Ahlul Bait, tak percaya kepada imam-imam ni, khusus Syiah yang di Iran dan yang merata di seluruh Islam ni, kalau tak percaya pada imam 12, yang tu orang tak panggil Syiah. Bila kata Syiah, mesti dia ada kepada kepercayaan tersebut. Sebab tu bila bercakap dengan mereka, sikit-sikit Ahlul Bait, Ahlul Bait. Kami ni pengikut mazhab Ahlul Bait. Tu dia tak boleh lari. Dan bila dia ada kepercayaan kepada al-walayah, nombor satu, puak-puak dia duk bawa, tanyalah siapa pun puak-puak dia, ditrain, dilatih apa yang dia bawa. Pegangan kita, hak dia bawa, kalau dia guna hadis kita, hadis Ahlus Sunnah, dia akan bawa hadis Ghadir Khum, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Hak tu hak dia bawa. Hak tu hak dia bawa. Nah, itu salah satu daripada asas pegangan walayah mereka. Itu asas dia. Hak dia dah bawa. Sehingga hak tak mengaji, tak reti apa. Baca Quran pun tak reti. Tahlil botol pun tak kenal tahu. Nah, tapi bila sebut man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, hak tu dia pandai. Kalau dia nak berhujah dengan Ahlus Sunnah, hak tu lah hak dia bawa. Apa yang dia faham? Apa yang dia faham? Dia faham Nabi lantik Ali pada Ghadir Khum. Sahabat-sahabat yang ada di situ pada hari itu tengok sendiri Nabi lantik Ali. Semua engkar kepada perintah Rasul dengan melantik Abu Bakar. Lepas tu engkar pada perintah Rasul, jadi macam mana? Itu anggapan mereka. Itu kepercayaan mereka. Itu pegangan mereka. Mereka menganggap sahabat semua tu engkar kepada perintah Rasul. Kalau sahabat engkar pada perintah Rasul, kita ni tak terima Abu Bakar, Umar, Osman ni, nak tak kelas mana kita ni? Hah? Kelas mana kita? Teruk lagi lah. Duk percaya kepada orang yang engkar pada perintah Rasul. Sebab tu di sisi kita, apa yang saya faham, Syiah kafirkan semua Ahlus Sunnah, semua Syiah dengan fahaman walayah tadi. Dan orang yang mula-mula dikafirkan oleh mereka ialah Abu Bakar. Hak tu nombor satu. Hak tu nombor satu. Daripada mana? Daripada pegangan al-walayah. Dan daripada situlah mereka cukup anti kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan daripada situlah lahirnya pelbagai cerita, pelbagai kisah yang sebenarnya bagi kita dongengan-dongengan. Yang diada-adakan oleh mereka kisah yang menggambarkan seolah-olah sahabat-sahabat ni jahat. Abu Bakar ni bukan pemerintah biasa. Rejim. Abu Bakar ni rejim. Sebab apa? Sebab Abu Bakar rapah hak Ahlul Bait, tidak beri kepada Ahlul Bait hak dia. Dan sahabat-sahabat semua adalah penyokong kepada perampas hak Ahlul Bait. Tuan-puan mungkin tak pernah bahas dengan Syiah. Dan mungkin ada hak pernah bahas. Saya dulu kalau dalam forum, kalau bahas dengan Syiah, memang kalau kita ni tak sabar, komputer pun pecah. Komputer pun pecah. Bila dia bahas dengan kita, dia tak lagi, dia kata apa? Hei, penyokong kepada perampas hak Ahlul Bait. Itu bahasa biasa bagi mereka. Itu bahasa biasa bagi mereka. Yang tu bagi dia tu kira tidak berat lah. Biasa, ringan. Ringan. Kalau berat sikit kat siapa tahap? Aku kalau jumpa Muawiyah, aku nak jetik telur dia. Tu bahas dengan saya. Siapa tulis tahap tu? Teruk. Kurang hajar. Jadi mana itu sudah menjadi kepercayaan mereka. Dan kepercayaan itu bukan hak eksekutif Ayatullah.
tapi kepercayaan kepada semua pengikut. Kepercayaan kepada semua pengikut. Dan daripada kepercayaan tersebutlah mereka melahirkan, mereka sentiasa menzahirkan kebencian kepada sahabat-sahabat tadi. Mereka buat upacara-upacara untuk menambahkan kebencian kepada sahabat-sahabat yang berasaskan kepada akidah tadi, walayah tadi. Walayah tadi. Iaitu sahabat rapah hak ahlul bait. Lalu timbullah cerita kononnya Sayyidina Abu Bakar menzalimi Fatimah. Sayyidina Umar pergi menzalimi Fatimah, tendang pintu rumah Fatimah dan sebagainya. Dan cerita itu diulang-ulang saban tahun. Diulang-ulang saban tahun. Kita di Malaysia ni, kita pernah dengar orang buat sambutan maulid Fatimah. Betul tak? Pernah dengar tak? Dulu geng-geng Syiah yang buat. Lepas tu ada pula geng dia ke. Buat juga. Sambut juga maulid Fatimah. Hak kita pernah dengar di tempat kita. Dan ada satu lagi program yang akan dia buat, iaitu sambutan kematian Fatimah. Dan di dalam sambutan tersebut, dia akan ada, dia buat. Kita tengok contoh. Ini saya tunjuk contoh macam mana yang mereka buat. Kita tengok. Ini majlis sambutan wiladah Fatimah. Kita tengok apa yang dia buat. Dia guna budak. Dia mereka cipta cerita. Kononnya sahabat-sahabat ni jahat. Zalim. Abu Bakar zalim. Umar zalim. Khalid bin Walid zalim. Semua jahat. Semua jahat. Semua rapah hak Ahlul Bait. Rapah hak Sayyidina Ali. Rapah hak Fatimah.
Lepas tu paksa Saidina Ali supaya bai'ah kepada mereka. Lepas tu Saidina Ali tak nak menzalimi Saidina Ali, pergi nak bakar rumah Ali, rumah Fatimah. Lepas tu benda ni dia bawa. Ini dia buat majlis-majlis ni bukan tertutup, bukan untuk Ayatullah saja, tak. Untuk semua pengikut dia. Semua pengikut dia. Boleh dengar benda ni ni. Semua pengikut dia. Okey. Ini dia buat dalam bentuk cerita. Dia buat ini mana cerita sajalah, cerita saja. Dia buat dalam bentuk lakonan. Nah. Kalau kita kata apa? Teater ataupun pantomim lah kita kata. Tidak sarang tinggal dan hukum Haidar tu gelaran kepada Saidina Ali. Jadi kita tengok, tadi kita tengok dia guna budak buat cerita. Budak tu menceritakan bagaimana Fatimah dizalimi. Lepas tu dia buat dalam bentuk lakonan. Hak ramah-ramah tu Fatimah, perempuan tu. Perempuan tu Fatimah. Lepas tu tu anak-anak dia. Saidina Ali duduk dapur minum kopi. tu. Lepas tu luar tu, tu Saidina Umar, Khalid bin Al-Walid. Pergi nak ceroboh rumah Fatimah, nak bakar rumah Fatimah. Lepas tu tendang pintu rumah Fatimah sehingga gugur kandungan Fatimah yang berumur 6 bulan yang dicadangkan nak beri nama Muhsin. Dan benda ni dia buat lakonan ni, mana semua orang boleh tengok. Bukan untuk Ayatullah saja ni. Semua orang boleh tengok. Dengan dia duk cerita dulu penuh sayu, penuh kesedihan. Bagaimana bonda kita dizalimi. Siapa buat zalim? Siapa? Omar. Tu tarik Saidina Ali tu. Tu dia macam tarik lembu dia. Dia buat tu. Tengok tu tarik. Gambaran dia tu. Gagah pula. Gagah-gagah duk biar bining pula. Tunggu pintu. Musuh nak mari. Pelik sungguh. Nak buat cerita pun tak pandai. Cerita dia buat lah, musuh Saidina Ali mari. Saidina Ali nya duduk dapur minum kopi. Awak lah pergi tunggu itu. Ada ke? Kita, kalau musuh kita mari ke rumah kita, adakah kita duduk dapur, relax, suruh isteri kita tunggu pintu? Ada ke kita buat gitu? Nak buat cerita pun tak pandai. Tapi puan-puan dia percaya ni. Dia percaya, tak ada pangkangan. Semua percaya. Baik. Jadi kita tengok apa yang mereka lakukan. Ini makna contoh bagaimana mereka buat pada hari sambutan kelahiran, kematian imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka. Mereka buat sambutan, mereka kaitkan dengan sahabat. Kaitkan dengan sahabat, sahabat jahat, sahabat zalim. Dia buat tadi. Cuba bayangkan kalau kita duduk di tempat dia. Kita duduk di tempat mereka dengan fahaman Saidina Fatimah tu adalah ibu kita. Saidina Ali tu khalifah imam kita. Lepas tu fahaman pula ibu kita dizalimi oleh Umar, oleh Khalid, oleh Abu Bakar, Khalid bin Al-Walid. Lepas tu dia buat pula cerita nak panah benda tu. Cuba bayang perasaan kita macam mana. Perasaan kita macam mana? Sedih sebab Fatimah kena buat begitu. Lepas tu nak marah. Celaka Umar.
Umar ni memang celaka. Dan jahat Umar. Ha, tu. Sebab tu tengok dalam video yang tersebar dalam YouTube. Puak-puak dia boleh pakat menyanyi. Umar finnar, Umar finnar, Umar dalam neraka, Umar dalam neraka. Dia boleh sepakat, ada bantahan. Tidak ada bantahan di kalangan puak-puak dia. Dia ulang perkara tu, melaknat sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi cuba kita bayang, ini cara mereka menanamkan kebencian kepada sahabat. Dan perkara ni bukan untuk Ayatullah saja, untuk orang awam. Dia buat ni teater ke apa ke, dia buat ni pertunjukan ni untuk terbuka. Siapa pun boleh datang. Kalau kita duduk di Iran, kita pun boleh pergi tengok. Kita pun boleh pergi tengok. Ha tu, sebagaimana dia buat upacara sambutan, pukul tubuh Asyura apa, siapa pun boleh tengok. Tak ada masalah, boleh pergi tengok. Ha tu. Nah, maknanya semua pemahaman mereka berdasarkan, disebabkan oleh akidah al-walayah. Mereka memahami bahawasanya Imam Ali dilantik oleh Allah direct selepas Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar tak beri pada Sayyidina Ali. Abu Bakar perampas hak Ali. Abu Bakar engkar perintah Nabi. Abu Bakar engkar perintah Allah. Sahabat-sahabat engkar perintah Allah. Sahabat-sahabat engkar perintah Nabi. Sahabat-sahabat semua kapir. Lepas tu sahabat kapir kita pergi ikut sahabat ni. Tiga kali kapir. Berkali-kali kapir. Aduh. Sebab tu seperti yang saya sebut tadi, mereka bila membantai Ahlus Sunnah, mereka sebagaimana agama-agama yang lain membantai umat Islam, mereka sepakat tidak ada sebarang bantahan di kalangan mereka. Sebab ini akidah mereka. Ini fahaman mereka. Aduh. Walaupun mereka cuba menyembunyikannya, cuba bertakiyah, tapi kalau kita pandai main, memang keluar. Seperti yang saya sebut tadi. Kita pusing-pusing kena. Ah, tu cuba kita kena pandailah main. Eh, pandai beliklah dia. Ah, dia pun kadang-kadang pandai juga. Jangan main orang dia. Ah, tu. Macam yang saya cerita tu. Ah, yang saya cerita. Ya tu dia tak mengaku tapi rasanya orang dia. Ah, dia kata, "Macam mana kamu? Eh, kamu ambil ajaran daripada anak murid, iaitu imam pak mazhab. Anak murid. Kenapa tak ambil daripada tok guru?" Iaitu Imam Ja'far As-Sadiq. Sebab dia kata Imam Ja'far As-Sadiq ni guru kepada Imam Pak Madhab. Mana Syiah ambil daripada Tok Guru. Mana Syiah ikut Imam Ja'far As-Sadiq, ikut Tok Guru. Kita ni ikut anak murid. Oh, bagus dia ikut Tok Guru. Saya tanya. Tak apalah saya nak tanya. Macam mana Tok Guru tu mengajar? Ja'far As-Sadiq tu. Dia Tok Guru Syiah. Dah kamu kata Syiah sangat. Tok Guru Syiah, dia mengajar semua anak murid jadi Ahlus Sunnah. Macam mana Tok Guru tu mengajar? Saya pun tak faham. Cuba awak cerita waktu dulu. Senyap, tak terjawab. Cukup waktu je sebenarnya. Cukup waktu je sebenarnya. Tapi itulah pelik. Kita pun kadang-kadang jadi pelik. Tok Guru tu bercakap. Boleh cerita. Nah, Imam Ja'far As-Sadiq tu guru kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Itu kita tak bahas lagi. Imam Syafi'i ni mati dua tahun, lahir dua tahun selepas Imam Ja'far As-Sadiq mati. Macam mana jadi anak murid? Tok guru mati dah. Kita tak cerita waktu lagi. Tak apalah waktu tu. Waktu satu bab. Satu bab lagi dia boleh duk cerita. Imam Ja'far As-Sadiq tu orang alim, cucu Nabi. Dialah pemimpin kepada Syiah. Nah, anak-anak murid ni Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ni anak murid ni. Dia tak fikir ke macam mana ni Tok Guru Syiah anak murid jadi Ahli Sunnah habis. Cuba dia fikir waktu je. Kalau betul lah begitu, maknanya anak murid pun tahu Tok Guru tak betul. Betul tak? Tok Guru tak betul. Tapi dia boleh tahu. Allah, kita pun yalah, kadang-kadang kita nak kata ke Tok Guru. Kan ada orang marah pula. tu. Tapi itulah realitinya. Itulah realitinya. Ha, tu. Baik. Jadi mana benda ni? Mungkin orang kata, ni saja nak panah ni, nak suruh bergaduh. Nak panah apa? Sebab memang benda dah berlaku. Memang benda kenyataan. Saya sebut ni kenyataan. Tunjuk, tengok tadi. Sebab tu tidak pelik kita tengok video-video dalam YouTube Syiah melaknat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah. Itu benda tak pelik bagi mereka. Itu mainan mereka je.
Macam kita duk berzikir subhanallah, 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 la ilaha illallah. Ni duk tahlil. Dia pun tahlil juga. Umar kapi, Abu Bakar kapi, Umar finna. Itu tahlil dia, zikir dia. Sebab apa? Sebab kerana faktor tadi. Nombor hak paling besar iaitu kerana al-walayah. Akidah tu dia bawa kepada menolak sahabat-sahabat, mengkafirkan sahabat-sahabat dan mengkafirkan semua ahlus sunnah. Sebab tu seperti yang saya sebut awal-awal tadi, sebab tu mereka sepakat di dalam memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sepakat. Kita je. Sebab apa mereka sepakat? Sebab mereka kenal kita. Mereka kenal ahlus sunnah, kafir. Tapi kita tak kenal mereka, sebab tu kita duk main. Kita boleh baik lagi saudara kita sebab kita tak kenal dia. Cuba kalau kita kenal dia, barulah tak apa. Barulah kita tahu mereka adalah musuh kita, lawan kita, bukan kawan kita. Baik. Kemudian mereka mungkin mereka kata, baik. Dia untuk kita menghadapi Syiah ni kita kena hadam. Kena hadam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan munafik. Hadam waktu insya-Allah kita kena Syiah. Betul-betul kita memahami ayat tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tu alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasib qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka ni duk nati-nati, duk perhati tengok kita. Kalau kemenangan berada, fa in kana lakum fathum minallah, kalau kemenangan berada pada kita, pada orang Islam. Mana ahli sunnah kuat? Dia duduk di Malaysia, ahli sunnah kuat. Mereka kata inna ma'akum, kita bersama macam kamu ya. Kita ni saudara, kita ni adik-beradik kita ni. Bila mana wa in kana lil kafirin nasib, bila mana boleh kepada orang kafir kekuasaan, mereka kata kamilah dulu duk tolong-tolong kamu dan kamilah yang menghalang kamu daripada kamu diperangi oleh orang-orang Islam. Muncul kami tolong je kamu ni, kami tolong kamu sebab tu kamu menang dengan orang Islam. Tu perangai munafik sama Syiah. Kita tengok di Iraq, di Afghanistan, begitulah. Bila Amerika menang, Amerika pun bersama dengan mereka. Bahkan mereka beri bantuan kepada Amerika untuk mengalahkan Saddam Hussein di Iraq dan juga mengalahkan Taliban di Afghanistan. Dan mereka sentiasa bersama dengan orang kafir. Mereka tidak bersama dengan orang Islam bila orang kafir mari ke tempat mereka. Itu hakikatnya. Itu hakikat dia. Sebab apa? Sebab mereka kenal kita. Mereka kenal kita bukan Islam, mereka kenal orang kafir sebagai sahabat mereka. Sebab tu tak pelik. Di Syria mereka bersama dengan Rusia. Bersama dengan kafir-kafir lain. Tak pelik. Kerajaan Abbasiyah dulu mereka bersama dengan Hulakuhan. Pada ketika Fatimiyah dulu, mereka bersama dengan tentera Salib memerangi Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Tak pelik. Sebab mereka kenal kita. Kita saja tak kenal mereka, sebab tu kita duk asyik nak berkawan dengan mereka. Itu masalah yang berlaku kepada kita. Kemudian berkenaan dengan video-video mereka duk laknat sahabat, duk laknatullah kepada Abu Bakar ke apa ke, yang tu saya rasa tak perlu saya tunjuklah. Yang tu kita pun mungkin dah biasa tengok. Biasa tengok. Dan boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok pula. Mana berlambak dalam YouTube. Boleh tengok video mana Syiah melaknat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu tidak diingkari oleh seorang pun ulama mereka. Sepakat. Sepakat. Kita je pula lebih sudu pada kuah. Ada Syiah tak kafir sahabat. Kita pula lebih-lebih. Apalah. Tak tahulah. Apa perangai. Orang kata apa? Lebih sudu pada kuah. Baik. Kemudian saya nak sebut. Saya pun mungkin tidak panjang sangat malam ni. Saya nak sebut mana kenapa tadi mereka fokuskan kepada serangan terhadap sahabat. Daripada akidah al-walayah tu,
Di antara hak besar yang lahir daripada akidah tersebut, iaitu mengkafirkan sahabat-sahabat yang membawa kepada mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa mereka fokus sangat kepada sahabat? Sebab sasaran mereka sebenarnya adalah untuk merobohkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu visi mereka hak sebenar. Itu visi mereka. Itu matlamat mereka. Jadi untuk merobohkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara merobohkan pembawa agama tu. Itu cara dia, iaitu merobohkan binaan sahabat. Bila sahabat sudah diragui, sahabat sudah tidak boleh diterima lagi, sahabat adalah manusia paling jahat, sahabat adalah manusia begini. Bila sudah yang tu, maka dengan sendirinya hadis tidak boleh diterima, tidak boleh dipercayai, dan Al-Quran juga tidak boleh dipercayai. Automatik. Sebab tu mereka tak terima hadis-hadis. Sebab tu mereka tak terima Quran ke apa ke. Sebenarnya hakikat sebenarnya mereka tak terima. Mereka tolak semua sekali. Sebab tu ajaran mereka kita kena tahu. Ni duk main sangka baik. Kita kena tahu perbezaan mazhab-mazhab di dalam Islam. Mazhab di dalam Islam tak kira lah hok bunyi pelik seperti Daud Zahiri ke, Ibnu Hazam ke. Dia tak lari daripada Al-Quran dan hadis. Bukhari tu juga dia pakai pun. Bukhari tu juga. Walaupun kadang-kadang kita dengar pelik pandangan dia, tapi dalil dia, hujah dia, hadis tu juga. Cuma mungkin dia terlalu zahir. Siapa kita rasa, ish pelik pendapat ni. Ya, tapi tak lari daripada Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu. Tapi Syiah, tak ada. Hadis Murirah bin Syu'bah tak ada nilai walaupun seberat sayap nyamuk. Abu Hurairah, Nabi sebut dalam hadis lebih daripada 1,000 hadis, Abu Hurairah ni ahli neraka. Syarifuddin Al-Musawi tulis kitab Abu Hurairah tajuk. Dia orang mari waktu. Lepas tu macam mana dia nak pakai hadis Abu Hurairah? Ni ada pula tok guru kita. Saya dengar pun kadang-kadang Allah tepuk dahi la ilaha illallah. Apa tok guru cakap lagu ni? Boleh sebut khilaf antara kita dengan Syiah ni, antara dia nikah mut'ah. Sebab apa? Sebab nikah mut'ah ni hadis tu dibawa oleh Abu Hurairah. Syiah ni tak terima Abu Hurairah sebab dia duduk belah pihak Muawiyah. Kenapa duk bayangkan sahabat ni macam kita? Jenis apa orang panggil? Jenis ulama dunia. Ni jadi PM ni kita kena buat hadiah ni pula. Ada pula tuhmahan yang begitu berat kepada Abu Hurairah. Saya dengar pun sedih. Tok guru cakap lagu tu la ilaha. Cakap pula di hadapan pelajar-pelajar Malaysia di Amerika. Boleh tengok dalam YouTube. Tengok sendiri. Tapi kita dengar tu sedih. Siapa begitu sekali? Baik. Jadi maknanya sahabat, mana Syiah? Mana hadis hak sahabat Abu Hurairah ahli neraka? Dia tak terima dah. Walaupun Bukhari kau Muslim kau, automatik dia tak terima. Jadi bila dia tak terima, maka dia guna sumber dia hak sendiri. Sumber dia sendiri. Hadis-hadis yang langsung tak ada kena-mengena dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita tengok Syiah. Kalau kita nak banding, saya selalu sebut, saya suka sebut hal tu. Kalau kita nak banding Syiah dengan ajaran-ajaran sesat hal lain. Kalau kita kata ajaran sesat hal lain, kita kata ayah ping kau, arkam sekali pun dia. Apa dia panggil? Rufakok. Kita tengok kokok mana pun dia tak boleh lari juga. Kalau dia nak kahwin, dia kena cari juga cara ahli sunnah. Kalau dia mati pun dia kena kapan cara ahli sunnah. Dia tak boleh lari dah. Sebab dia bukannya ada kitab, bukannya ada ulama. Tapi kalau Syiah, semua bab dia tak perlu pada ahli sunnah, semua cara dia sendiri. Tanyalah bab apa sekalipun. Semua. Sebab tu saya selalu kata, ayah ping sesak dia,
Tak ada apa, dia kitab pun tak ada. Dia ada teka yang dia tekan. Tu jadi ada. Tapi Syiah dia ada semua. Kalau kita ada Quran, dia ada Nahjul Balaghah. Kalau kita ada kitab hadis Bukhari Muslim dan sebagainya, dia ada kitab-kitab hadis dia. Dia ada kitab pak kitab hadis sahih. As-Sihahul Arba'ah. Dia ada Al-Kafi, dia ada Al-Istibsar, dia ada Man La Yahdurul Faqih dan sebagainya. Dia ada kitab Biharul Anwar, 110 jilid kitab hadis dia. Dan pelbagai lagi. Sebab tu Syiah, bila dia robohkan dengan robohkan ajaran Ahlus Sunnah dengan cara merobohkan binaan sahabat, sahabat dia tolak, roboh ajaran Ahlus Sunnah, dia ganti dengan ajaran dia. Sebab apa? Sebab ajaran dia juga lengkap. Kita kata lengkap tu sebab mencakupi pelbagai bab, pelbagai bidang. Sama seperti Ahlus Sunnah. Tapi dari segi semua tu tak boleh lawan Ahlus Sunnah. Cuma lengkap tu dari sudut kita tengok pelbagai sudut. Dari segi akidah, dia ada kitab akidah dia sendiri. Dari segi hadis, dia ada kitab hadis dia sendiri. Fiqh, dia ada fiqh dia sendiri. Apa lagi? Semua ada kitab dia sendiri. Semua ada ulama dia sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Ahli Sunnah. Tiba-tiba kita kata dia serupa dengan kita. Dia sama seperti mazhab Maliki, Hanafi. Boleh kata begitu. Padahal kitab lain-lain. Seperti yang saya sebut tadi. Kitab lain-lain. Nampak sangat. Kadang-kadang orang yang cakap begitu, nampak sangat. Sebenarnya dia tak tahu Syiah itu apa. Tu saya boleh kata. Dia tak tahu Syiah itu apa. Kalau kita tanya dia, walaupun dia tok guru sekalipun, rasa kalau kita tanya dia, apa kitab Syiah ni? Rasa terganggu dia. Dia tak tahu. Tak tahu. Apa? Tak tahu lah. Dia bak lain. Dia bak lain. Kita Syiah Al-Kafi dan sebagainya. Begitu juga benda-benda lain. Itu yang ada. Sebab tu, seperti contoh kita kata, boleh terima Imam Ja'far As-Sadiq itu sebagai Imam Syiah. Padahal tak ada kena-mengena pun dengan Syiah. Syiah guna nama sahaja. Syiah guna nama sahaja. Jadi sebab apa ada anggapan begitu tertipu dengan dakwah Syiah? Itu ialah. Sebab Syiah, dia datang kepada kita atas nama guna pegang kepada Quran dan hadis juga. Syiah datang kepada kita. Dalam buku saya ni, saya bawa sedikit contoh. Sebab tu buku saya ni, Syiah benarkah berasal dari ajaran Ahlul Bait? Jadi kita nafikan dia berasal daripada ajaran Ahlul Bait dan kita buktikan dia berasal daripada Yahudi. Kemudian saya kemukakan kitab-kitab utama dia. Kemudian saya bawa mari contoh. Contoh bagaimana Syiah menggunakan Al-Quran. Apa tak? Bagaimana Syiah menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menguatkan ajaran mereka dan bagaimana kita menolak dakwaan dia tu. Menolak cara pendalilan dia tu. Tak betul. Tu mana dia guna Al-Quran untuk jadi biar sokong akidah dia. Kita jawab. Ini sebagai contoh. Banyak sebenarnya. Kalau nak bahas hak tu saja satu buku. Satu buku yang besar. Tapi saya bawa contoh saja. Bagaimana Syiah mempergunakan Al-Quran, bagaimana Syiah mempergunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenarnya mereka tak guna Al-Quran, tak pegang dengan Quran yang kita pegang ni, mereka tak pegang kepada hadis yang kita pegang. Itu hakikat yang sebenar. Itu hakikat yang sebenar. Jadi sebab tu, seperti yang saya sebut tadi, bila kita dengar, seperti contoh tadi lah, dia nak bahas khilaf antara Ahli Sunnah dengan Syiah dalam masalah ni kemutuan. Khilaf dia kok mana? Khilaf dia sebab Syiah tak terima hadis Abu Hurairah. Allah. Padahal, bak nikah muta'ah ni, yang sebut haram nikah muta'ah ni, hadis Sayyidina Ali sendiri. Banyak lagi sahabat lain yang meriwayatkan berkenaan dengan pengharaman nikah muta'ah. Boleh dia kata begitu? Allah. Pelik sungguh. Sebab tu saya kata begitu tu. Sebab sebenarnya kalau dia kata, sebenarnya kalau dia tahu, sebab Syiah dia ada kitab dia. Kitab dia sebut di komut, tu halal. Kitab kita kata haram. Habis cerita. Betul tak? Tu je sebenarnya. Tapi buatnya nak bela juga, dia pergi ke mana kau tu. Sehingga dia, mana kita berani kata, cara tu mentohmah Abu Hurairah.
Syiah tolak Abu Hurairah sebab Abu Hurairah ni condong kepada Bani Umayyah. Muawiyah. Kotu pergi. La ilaha illallah. Dia tak tahu ke Syarafuddin Al-Musawi yang menggerakkan takrib di Mesir dulu. Syarafuddin Al-Musawi ni bagi pihak Syiah. Dia yang menggerakkan Darut Takrib di Mesir dulu. Pihak Ahli Sunnah Rashid Ridha, Mustafa As-Siba'i dan sebagainya. Selepas menggerakkan takrib tu, dia buat keluar buku Abu Hurairah, buat mari hadis kononnya Abu Hurairah ni ahli neraka. Buku tu Indonesia terjemah. Lebih daripada 1,000 hadis, Nabi kata Abu Hurairah ahli neraka. Indonesia terjemah. Terjemah. Jawapan ada. Ulama kita jawab, Al-Burhan fi tabri'ati Abi Hurairah minal buhtan. Mana bukti di dalam membersihkan Abu Hurairah daripada tuduhan-tuduhan. Jawab, tapi tak ada orang terjemah lagi. Saya ada hak Arab tu, saya ada. Ha, tapi nak ceritanya, dia tak tahu hak Abu Hurairah ni sahak Syiah tolak siapa tahat tu. Dia tak tahu. Cuma dia sekadar kata Syiah tak terima Abu Hurairah kerana condong kepada Bani Umayyah. Ha. Maknanya, iyalah, payah kita nak kata tu. Eh, tapi kita boleh faham lah tu. Mana sejauh mana pengetahuan dia tentang Syiah. Haa, tu kita boleh faham lah tu. Haa, baik. Jadi berbalik kepada tadi, maknanya, berkenaan dengan takrib tu maknanya tidak mungkin sama sekali. Kita nak bersatu dengan Syiah. Dia kenal kita sebagai musuh. Kafir. Sebab tu seperti yang awal-awal saya sebut tadi, mereka boleh sepakat di dalam memerangi Ahlus Sunnah, di dalam membantai Ahlus Sunnah di Iraq, di Syria dan sebagainya. Tanpa sebarang perselisihan di kalangan mereka. Sebab tadi, bukti yang telah saya tunjukkan dari sudut akidah dia tu, hak paling utama, walayah. Cuma kita tertipu dengan mereka, orang kita ni tertipu dengan mereka, terutama sekali orang kita hak ini lurus bendul. Sebab apa? Sebab orang kita tak tahu permainan taqiyah Syiah. Itu masalah hak besar. Tu kalau kita tahu taqiyah Syiah dalam setiap penuh taqiyah saja, menipu saja. Nah, baru kita nampak. Macam mana Syiah boleh hidup di kalangan Ahlus Sunnah, boleh berupa sebagaimana rupa Ahlus Sunnah. Kalau nak buat perbandingan Syiah ni, dia ni macam sesumpah. Kalau orang Kelantan kata pokok angguk. Nah, dia mari tepat warna koko dia jadi koko. Warna hijau dia jadi hijau. Itulah takiyah. Itulah perangai Syiah. Sebab tu kita terpedaya dengan mereka. Tu jadi hadis-hadis berkenaan dengan takiyah tu, mana banyaklah hadis berkenaan dengan takiyah tu banyak. 9/10 daripada agama ni duduk pada takiyah. Kalau orang Syiah ni kalau dia bercakap 10, 9 tu confirm tipu. Hak satu lagi tu pun tak apa nak boleh percaya juga. Tu yang boleh kata. Tu yang boleh kata. Tu. Jadi kita kena kenal hak tu antara benda hak besar yang kita perlu kenal. Barulah kita boleh berhadapan dengan Syiah. Kalau kita tak kenal hak tu, memang terkenal kita. Memang terkenal kita. Jadi saya rasa saya tidak nak panjangkanlah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, malam ni saya tidak bermaksud untuk nak beri penjelasan berkenaan dengan akidah Syiah secara sepenuhnya, dan juga saya lebih kepada nak bincangkan sedikit berkenaan dengan bagaimana apakah Syiah ni boleh takrib ataupun tak boleh takrib. Jadi saya beri sedikit contoh, itu sedikit saja dalam ruang masa yang sempit. Ruang masa yang sempit, saya beri beberapa mana buah fikiran supaya kita fikir dengan hujah-hujah daripada mana ajaran mereka sendiri. Mengapa kita tidak boleh bersatu dengan mereka? Mengapa kita tidak boleh bersatu dengan mereka? Jadi saya rasa setakat itu dululah untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada peluang, mungkin kita boleh bincangkan dengan lebih detail lagi, lebih panjang lagi. Dan saya malam ni pun sebenarnya bincang ni mari sepitah lalu gitu ya lah. Tidak duk rancang pun. Tidak duk rancang mari sepitah lalu nak cakap apa ni. Cuma kalau ada siapa-siapa nak tanya mungkin bolehlah kita buka sikit seketika untuk malam. Orang suka kepada Syiah.
dia juga faham bahawa Ali jadi khalifah akhirnya kan. Pun dia tak berhati. Sebab sudah menjadi fahaman dia, Ali ni Allah lantik, Nabi lantik. Dia memang sudah faham gitu dah. Dia daripada awal lagi, dia sudah letak dah. Kenapa duk rapah hak Ali? Yalah betul. Tapi masalahnya, dia sudah letak dah dalam kepala dia, Ali hak sepatutnya mula-mula. Ali dah. Orang yang tak bagi pada Ali hak tu, perampas hak Ali. Dia sudah tanam gitu. Sebab tu dia jadi tak puas hati tu. Dia sudah jadi satu akidah benda tu. Mana akidah dia? Akidah dia, Allah lantik Ali sebagai imam direct selepas Nabi. Jadi benda tu bercanggah dengan akidah dia. Mana dia boleh terima? Sebab tu dia tak boleh terima. Bila tak boleh terima tu, maka banyaklah fahaman-fahaman tadi. Dia perampas hak Ali, menzalimi Ali, menzalimi macam-macam. Melayu kenapa yang jadi suka kepada Syiah? Padahal tak ada kaitan Melayu Arab dengan orang zaman dia. Terlalu jauh kan? Jadi bersimpati dengan Syiah ni kenapa? Dia cuba orang ambil ideologi. Dia satu simpatizm. Simpatizm tu lain. Simpatizm tu satu bab. Mana dia ni tidak Syiah tapi dia simpati kepada Syiah. Dia rasa Syiah ni sentiasa ditindas, Syiah ni kita kena bela, Syiah ni duk lawan Amerika, Syiah ni duk lawan musuh Islam, apa, dia jadi simpatizm, simpati. Yang kedua, dia jadi minat pada Syiah. Sebenarnya kalau kita nak cerita macam mana mereka jadi minat kepada Syiah. Kalau kita nak cerita hak tu tu, dia sebenarnya setengah tu memang minat, setengah tu bukan bermula daripada minat pun. Dia kadang-kadang dia benda ni dia jadi tak sedar. Dia jadi secara tak sedar kadang-kadang. Saya ambil contoh. Ini satu kisah. Satu kisah yang berlaku. Seorang dia duduk di Manjung di Taman Melati. Semasa dia duduk di Kuala Kangsar, dia sewa rumah, dia tak tahu sebelah rumah dia ni Syiah. Satu keluarga tu semua Syiah. Satu rumah semua Syiah. Dia tak tahu. Dia tahu bila dia duk ajak anak dia pergi masjid, anak dia tak nak pergi. Lepas tu anak dia bagi tahu dia, anak dia sembahyang 3 waktu. Sembahyang 3 waktu, terkejut dia. Hang belajar mana ni, dia kata. Dia pun cerita lah orang sebelah ajar. Macam mana? Cara dia, ini satu cara dia. Jadi dia, hari ni kadang-kadang dia kemukakan kepada orang sibuk, orang jenis sibuk. Kerja tak sempat, nak sembahyang tak sempat, dia kemukakan. Jadi mula-mula kemukakan, kita ni duduk sembahyang sampai 5 waktu ni apa? 3 cukup lah. 3 cukup lah. Jadi bila kita dengar, 3 boleh ke? Boleh. Apa masalahnya? Mazhab mana hang pakai? Mazhab Ja'fari. Ada mazhab Ja'fari? Ada. Sebab apa tak pernah dengar? Sebab apa tak pernah dengar? Dia pun mula masuk jarum dia. Takkan tak tahu dulu Imam Ja'far As-Sadiq, Ahlul Bait, anak cucu Nabi SAW ni, semua ditindas oleh khalifah-khalifah. Bukan hang tak tahu, khalifah-khalifah dulu teruk. Teruk khalifah dulu. Dia mula masuk jarum. Teruk. Sebab tu mazhab Ja'far ini tidak menonjol. Sebab zaman khalifah dulu, mereka tindas Imam Ja'far As-Sadiq sehingga mazhab dia tidak, orang tak tahu. Sebenarnya ada. Mula dia masuk. Mula naik. Sama juga khalifah-khalifah lain pun sama juga. Sebab tu mazhab Ahlul Bait ni tidak masyhur. Lepas tu dia naik. Naik. Lepas tu naik pada Muawiyah. Muawiyah pun teruk juga. Tak belajar sekolah? Dahak Muawiyah ni. Lepas tu lama-lama naik sahabat. Bila naik sahabat, dia sudah sampai tahap benci sahabat. Masa tu, wak marilah air wangi sebesar sewangi mana pun, dia kata busuk. Wak marilah tahrik busuk mana pun, dia kata wangi. Masa tu dia sudah hilang pertimbangan. Hak mana daripada Ahlus Sunnah cantik macam mana pun, dia tak terima dah. Hak mana daripada Syiah busuk macam mana pun, dia terima dah. Kadang-kadang dia mari gitu. Itu satu cara. Lepas tu banyak lagi cara lain.
Ini yang saya dengar daripada mana pelajar-pelajar universiti, daripada sahabat-sahabat. Contoh dia, dia kadang-kadang dia nak jolok, dia nak apa kita kata? Nak cungkil lah, nak suruh orang tertanya-tanya tentang sahabat, tentang tu. Kadang-kadang ini benda yang pernah berlaku yang diceritakan oleh macam contoh di sebuah vocational di Kelantan. Sebab di situ ada seorang pensyarah Syiah. Dah mati dah. Jadi kadang-kadang dia duduk dalam bilik guru tu, dia duduk sembang lah. Hang, kalau ayah hang mati, seorang anak. Anak ni duduk sibuk dengan urusan jenazah ayah dia. Yang lain tu duduk sibuk duduk bagi harta. Harta aku ni banyak mana hak ni. Hak mana hak baik? Mestilah hak duduk urus jenazah tu hak baik. Dia kata sama macam Ali dulu. Ali dulu masa Nabi mati, Ali duduk jaga duduk cara jenazah. Abu Bakar, Umar duduk berebut. Iya ke? Iya. Tak belajar ke? Sakifah. Sudah. Kena. Kadang-kadang dijolok benda-benda begitu lah. Ini memang berlaku. Lepas tu, kawan ni pun mula nak tanya. Kadang-kadang dia buat mari hadis-hadis yang dianggap pelik dalam Sahih Bukhari. Memang dalam kitab hadis kita, memang pun nampak pelik. Tapi sebenarnya bila kita baca perbahasan ulama, okey pun. Duduk dalam kelas. Nabi Musa tak apa malaikat mau ni. Macam mana Nabi Musa? Tapi dah Abu Hurairah riwayat, Bukhari riwayat. Kita nak kata macam mana? Terima je lah. Budak-budak pun dengar. Sebab apa ustaz? Tak apa, mari bilik saya. Mari bilik tu boleh. Dia kadang-kadang benda-benda begitu lah. Jadi kadang-kadang orang jadi Syiah ni, kadang-kadang bukan minat sangat pun. Hak minat tu minat. Kadang-kadang tak minat sangat pun. Tapi dia cara yang dijolok oleh orang yang bawa nak masukkan ajaran Syiah ni, dia pelbagai. Itu salah satu antara cara-cara dia. Tu hak cara dia ni semangat, hak cara guna hadis Bukhari, mempusingkan hadis Bukhari dan sebagainya, macam-macam. Itu sedikit daripada cara yang saya boleh sebutkan di sini. Baik. Baik. Dia berkenaan dengan banyak pecahan dia tu memang banyak. Dan ada yang hampir dengan Ahlus Sunnah. Yang hampir dengan Ahlus Sunnah sebenarnya kalau kita nak kira, kalau dulu ada seperti Syiah Mufaddilah. Yang mana akidah dianya dia hanya melebihkan Ali daripada Sayyidina Uthman. Dan juga ada Syiah Zaidiyah yang melebihkan Sayyidina Ali daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma mereka menerima imamatul mafdul. Maknanya orang yang kurang afdal jadi khalifah. Iaitu Abu Bakar. Abu Bakar kurang afdal. Dia jadi khalifah. Ali yang afdal. Tak jadi khalifah. Dia terima waktu. Dan dari segi akidah lain, itu tak ada masalah. Itu sahaja. Macam sebab tu orang panggil Syiah Zaidiyah ni, orang panggil Syiah serba salah. Nak kata Syiah pun tak. Nak kata Ahli Sunnah pun ada juga. Sikit-sikit pengaruh Syiah. Dan waktu tu, mana golongan tu sebenarnya tak wujud dah sekarang ni. Dari segi kumpulan memang tak wujud dah. Tak wujud, tak ada dah. Bahkan seorang tokoh Zaidiyah di Yaman tu kata, sekarang ni aku seorang yang Zaidiyah. Tak ada dah orang lain. Lebih kurang dalam 3-14 tahun lepas, ni semasa saya duduk di Kelantan, saya mengajar di satu taman, surau satu taman. Taman tu geng-geng Arab ramai. Arab Yaman ramai. Dia kerja di hospital USM, Kebangkirian. Saya sembang dengan dia. Saya tanya dia, Zaidiyah macam mana? Zaidiyah, dulu tak ada masalah. Tapi sekarang ni, akhir-akhir ni, popok dia duduklah nak mau ya. Ini cerita beberapa belah tahun yang lepas. Mereka duduklah nak mau ya. Masa tu sudah masuk dah. Mana sudah masuk dah pengaruh Imamiyah Itsna Asyariyah. Iran sudah masuk dah kepada Syiah Zaidiyah. Popok Houthi. Sebab tu Popok Houthi sekarang ni semua sudah jadi Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah sama dengan Iran. Dan waktu lah hak kita duk bincang. Yang tu lah yang kita duk bincang. Yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah, yang memerangi Ahlus Sunnah. Di kalangan ulama, ulama tabar, ulama besar-besar pun ada masalah.
masih ada pertikaian tentang nak mengklasifikan dan Syiah ni bagaimana. Sedangkan daripada apa yang saya dengar kami memang jelas sebenarnya tak boleh konfirm langsung dengan Syiah. Tapi ulama-ulama besar ni ada, masih ada pertikaian lagi tentang pendapat mereka. Dia ulama besar. Saya pun tak tahu juga ulama besar mana yang dimaksudkan tu. Antara yang disebut tadi, disebut Dr. Wahab Al-Zaini dengan Nuali Bama Syirah Kedupa yang menyokong Bashar Assad. Itu yang disebut tak? Dia, kalau kita tengok, waktu tu bukan isu sokong Bashar. Bukan isu tu. Kalau kita tengok betul-betul seperti Said Ramadan Al-Buti dan sebagainya, dia bukan isu tu, Dr. Wahab Al-Zaini. Dia, waktu tu isu tu dia bimbang. Takut-takut bila berlaku pemberontakan terhadap pemerintah tu, takut keadaan jadi makin teruk. Tu je. Itu saja isu dianya. Dia, kalau kita tengok cara Dr. Ramadan Al-Buti ni, ialah insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala, kalau dia silap Allah Ta'ala bagi juga pahala kepada dia, dan Allah Ta'ala ampunkan dia. Kalau dia betul, ialah kita pun tak tahu siapa yang betul. Cuma kita bercakap atas dasar apa yang kita tahu berkenaan dengan Syiah. Lepas kita cerita. Dia, kalau kita tengok cara yang di mana digunakan oleh Said Ramadan Al-Buti dan sebagainya, saya boleh ambil contoh seperti kalau di Pakistan, seperti di India. Abul Kalam Azad, Maulana Abul Kalam Azad. Jadi Maulana Abul Kalam Azad ni, dia duduk dalam parti pemerintah India. Hok Hindu tu. Bukan hok kafir ke dak, kafir ke dak. Hok Hindu, terang tak Islam. Dia duduk situ. Tapi hasil dia duduk situ, dia boleh tenangkan kerajaan India daripada buat tindakan kepada orang Islam. Sehingga orang Islam di India pada ketika tu boleh bina madrasah-madrasah, boleh bina. Dia duduk mainnya. Kalau kita tengok dari satu sudut, Allah bersekongkol dengan kapi. Berat punya dia. Beratlah. Tapi wallahu alam, dia ijtihadnya. Dia duduk situ, dia dapat peluang banyak sehingga boleh melembutkan kerajaan India tu. Ini cerita di India di suatu ketika dahulu. Jadi mungkin cara pendekatan yang sama yang diambil oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dan itu bukan bermakna dia iktiraf Syiah itu betul. Tidak. Tidak. Dia pun tak kata. Dia pun tak sebut. Begitu. Dia tak kata. Bahkan dia kata, aku bukan Syiah. Aku ahli sunnah. Cuma dia ambil pendekatan tu, dia pun tak berani nak sebut itu-itu. Kerah-kerah tak berani sebab atas rasa tadi. Dia cuba nak supaya tidak berlaku perlawanan terhadap Bashar, yang dia takut akan berlaku kekacauan, akan berlaku yang lebih mudarat, yang lebih besar. Itu pandangan dia. Hakikat sebenar hati dia ke apa, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Hati kita tak tahu. Jadi itu setakat itu je lah. Tak lebih daripada itu. Kita kena kata dia iktiraf Syiah. Tidak. Tidak. Satu juga tawar dia. Katanya tadi, tokoh tu kata lagi. Dia kata tindakan yang diambil ke persidangan di Iran tu. Dia kata sebabnya blok-blok kuasa besar melihat pertikaian Sunni Syiah ni adalah peluang untuk mencabar belakang mereka. Jadi pembagian dia tu adalah untuk menyatukan sebagai umat Islam lah. Dia sebenarnya isu pertikaian Sunni Syiah ni, seperti yang saya sebut awal-awal tadi, sebenarnya isu tu bukan baru berlaku. Ketika dulu tidak berlaku sebab saya cerita dah tadi. Ketika dulu tidak berlaku sebab Syiah tak ada masa tu, tak kuat. Pakai duk susu kepala belakang. Tak kuat. Lepas tu tak berani. Keluar satu kitab dia, ulama kembah selalu. Bak jawab selalu. Lepas tu dia tak berani. Bila dia tak berani, untuk apa nak bersatu? Dia pun tak berani nak tunjuk muka. Tu, dan ulama kita memang menunjukkan sikap tak boleh bersatu. Keluar sikit pendapat dia, pop, terus bagi selalu. Terus bagi selalu. Bila dia kuat, baru dia buat. Lepas tu, pertikaian Sunni Syiah ni bukan soal kuasa besar nak ambil kesempatan dan ataupun tidak. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Bahkan memang kita tengok kuasa besar ambil kesempatan. Dan kuasa besar ambil kesempatan yang menguntungkan siapa? Menguntungkan Syiah.
menguntungkan Iran. Tengok satu demi satu kerajaan hak bawah mana kerajaan Islam Ahlus Sunnah semua jatuh kepada Syiah. Dia beri kepada Syiah. Nah, memang dia ambil kesempatan, kita tahu. Dan memang itu hak dia nak, kita tahu memang betul. Cuma dari segi kita sendiri, kita nak harap kepada dia, kita nak bersatu dengan dia dalam keadaan dia kenal kita bahawasanya dia bahawasanya tak boleh bersatu dengan kita. Macam mana kita nak bersatu? Sebab tu awal-awal, dari awal-awal lagi mula-mula sekali saya sebut berkenaan dengan persamaan antara kuasa-kuasa kafir yang lain dengan kuasa Syiah. Sama sahaja dari segi mempantai Ahli Sunnah. Tak ada khilaf di kalangan mereka. Jadi menunjukkan mana mereka sepakat kenal kita. Kita je tak kenal dia. Tergih-gih-gih nak pergi baik dengan dia. Padahal dia keliru kita. Kena berderak aku pula sekali ni. Itu isunya. Soal kuasa besar ambil kesempatan. Memang kuasa besar ambil kesempatan ni bukan isu Sunni Syiah saja. Isu lain pun dia tengok ada peluang, dia masuk. Dia tak kira. Mana untung dia tengok ada untung, dia tak kira siapa. Dia masuk. Soalnya, masalahnya kita yang pergi hulur tekuk ke dia tu. Langsung tidak menguntungkan kita. Last kali, puji Iran. Puji Syiah pula. Iran pula jadi hero. Itu yang jadi masalah. Susah juga nak bagi kesimpulan, kan? Tapi adakah kita nak kata Syiah ni bukan Islam? Kalau kita kata Syiah ni Islam, macam tadilah Ustaz kata mungkin ada peluang untuk dia orang kata ada peluang untuk yang berbaik-baik. Kalau kita kata dia bukan Islam, dia macam dah terkeluar pada Islam. Kalau kita kata dia Islam pula, adakah dia mazhab yang berbeza daripada dia ada mazhab yang lain pula? Adakah kita boleh panggil dia mazhab atau kita bagi panggil dia bukan mazhab? Dia sebenarnya, dari segi hakikat dia sebenarnya, dia bukan mazhab. Dia adalah firqah. Mana pecahan. Pecahan bukan Islam. Dia ni bukan daripada Islam. Bukan sebahagian daripada Islam. Dari segi akidah-akidah dia, saya malam ni saya tak sempat nak cerita akidah dia. Tapi sedikit akidah dia yang kita cerita tadi. Seperti kafir sahabat, tu cukup dah. Cukup dah. Dengan akidah walayah dia, dia tolak sahabat. Sahabat yang tak terima walayah, tak beri khilafah kepada Ali, mengikut akidah dia, kafir. Abu Bakar kafir. Lepas tu dia kafir Abu Bakar, dia tu sendiri. Apa? Tak ada apa dah tu. Itu baru satu baru. Nah, kita tak cerita lagi akidah tahrif Quran, dia tak percaya kepada Quran. Nah, akidah syirik dalam walayah tu, akidah syirik dalam walayah tu kat Allah. Semua imam nak minta tolong dengan imam, nak mati bersebut nama imam. Imam ni teruk sangatlah. Itu mana kalau kita tengok selusuri satu-satu akidah dia, memang tak ada ruang untuk kita nak kata dia tu Islam. Tak ada ruang sebenarnya. Jadi sebab itulah mana di kalangan ulama, mana ulama mengatakan orang yang tak kata Syiah tu kafir, sebenarnya dia tak kenal Syiah tu siapa. Tu je boleh kata. Kalau dia betul-betul kenal, insya-Allah dia tak akan kata Syiah tu muslim. Dia tak akan kata. Itu saja. Saya ada dengar ada satu dalam YouTube orang upload. Kekuatan Syiah kami sana. Perbualan seorang ustaz dengan umpan Syiah. Dia kita pun tak tahu sejauh mana, tapi dia punya bahang-bahang dia tu kita boleh rasa dia tu memang agak kuat juga di Malaysia ni. Itulah. Jadi macam mana cara ustaz data strategi ni? Kalau macam strategi kita going forward lah. Kalau Syiah dia menganjurkan perdamaian, dia menganjurkan perdamaian, kita pula kata jangan berdamai. Dari situ kalau orang luar, orang yang tak biasa nampak, dah start mulai simpati pada Syiah. Jadi macam mana kita dapat perdamaian? Dia betul. Dia ini fenomena yang kita hadapi sebagaimana Nabi SAW dulu hadapi. Bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Atau kama lebih kurang begitulah. Sayyidina Umar kata, biarkan aku penggal leher munafik ni.
Nabi kata jangan. Aku tak mahu orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Tu. Memang itu fenomena, itu situasi yang berlaku. Itu keadaan yang berlaku sekarang ni. Orang panggil apa? Serba salah apa? Dilema. Dilema yang berlaku kepada kita. Sebab itu, kerajaan Arab Saudi dulu, sekarang ni tak lah, dulu terpaksa beri Iran hatta jemaah haji dia. Sebab kalau kerajaan Arab Saudi sekat, orang akan kata, apalah inilah Wahabi. Orang Islam nak pergi ke Mekah pun tak bagi. Dah lah, dah kena dah semua. Banyak dah kena. Kena lagi. Dia hantar, Malaysia sudah keluar fatwa Syiah bukan Islam. Syiah ajaran sesat. Tiba-tiba dia mari hantar peserta musabaqah dia. Terpaksa kena terima. Sebab apa? Sebab kalau tak terima, lu. Hak luar-luar nak kata, apalah. Geng-geng apa pertubuhan hak asasi manusia akan naik. Ha, tengok kerajaan Malaysia. Ini hak asasi orang Islam, dia tak bagi. Ini situasi yang berlaku. Memang betul. Ini situasi yang berlaku. Jadi dalam keadaan menghadapi situasi ni, satu cara kita, kita kena beri faham masalah ni. Beri faham bahawasanya Syiah tu bukan Islam. Kita buat. Mana beri penerangan, beri penjelasan sedaya upaya kita. Dan kita tunjuk benda tu, sikap tu kita tunjuk. Kalau kita tak tunjuk sikap tu, Syiah nak bagi berdamai, kita pun terima. Lagilah orang nampak, oh Islam rupanya. Lagi susah. Lagi susah. Tu. Jadi mana berat macam mana pun, orang kata macam mana pun, kita terpaksa. Sekarang ni boleh kira dah. Dulu zaman, guru saya Maulana Asri awal-awal dulu, tak tahulah apa orang kata. UMNO lah. Ejing Amerika lah. Ejing Saudi lah. Macam-macam orang kata. Sebab orang tak faham Syiah masa tu. Pakak-pakak dia kata. Pakak-pakak dia kata. Tapi terpaksa. Terpaksa orang kata pun. Kalau saya cerita macam saya tulis dalam Facebook saya tu. Saya naik pergi pejabat-pejabat kerajaan bagi risalah-risalah berkenaan dengan Syiah, bagi video. Kita usaha cari duit, kumpul duit. Kita pun bukannya ada duit. Kumpul duit, buat CD, beli CD, buat apa cetak. Potostek risalah-risalah berkenaan dengan bahaya Syiah. Saya sendiri naik pejabat kerajaan negeri Kelantan tu. Ketuk jumpa esko tu, beri hadiah. Sampai kata, ada lagi cerita Syiah. Dengan dah beres dah. Ya, kita je. Ini esko atau memang kata. Saya senyap gitu. Bagi usaha kita. Nak buat macam mana? Kita terpaksa. Terpaksa. Kita rancang mana sahabat kawan-kawan saya. Hak ni jumpa esko tu. Hak ni jumpa pemimpin ni. Hak ni jumpa saya sendiri pergi jumpa orang ni. Mana kita usaha? Dulu lagi teruk. Lagi berat dulu. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni sudah banyak dah orang sedar. Sudah banyak dah orang sedar. Tapi letih kita duk cakap, duk ceramah, duk tu, duk tunjuk video, duk itu. Mari seorang tok guru. Alah, lawak kawan kita. Habis hak kita cerita tu dengan video-video hak kita tunjuk, dengan bukti-bukti hak kita buat mari, habis semua hilang. Letih kita. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak berundur. Berundur tidak sekali-kali. Jadi mana, walaupun dia menawarkan perdamaian, kita tak boleh terima. Sebab kalau kita terima, lagi nampak. Image Syiah tu, lagilah orang akan anggap dia tu Islam. Lagi berat sebelah kita. Jadi mana kita kena istiqamah lah dengan cara tu. Saya nak komen sikit pasal going forward. Saya rasa damai boleh damai. Kita dah beramai dengan agama-agama lain. Okay. So kita anggap dia agama lain. Kita tak akan bunuh dia. Dia pun tak akan bunuh. Kita tak akan isu. Dia isu dia. Kita tengok dalam agama lain, walaupun agama dia tu, ajaran agama dia tu bukan musuh agama kita, yang tu pun jadi musuh juga. Ajaran Syiah ni, dia punya ajaran dia, akidah dia tu adalah memusuhi ajaran kita. Kita pegang pada sahabat, sahabat tokoh kita, sahabat menjadi rujukan kita, asas kepada agama kita. Tiba-tiba dia kata sahabat kapi. Lepas tu, itu satu baru. Tak cerita hal lain lagi. Jadi, sebab tu payah. Macam mana? Lepas tu, kita kenal pula dia tu bermuka-muka, munafik.
Ha, ya betul, ya betul. Padahal dalam hati lain. Ha, itu masalahnya. Sebab tu tak boleh nak berdamai. Ha, situasi dia begitu. Ha, jadi saya rasa cukup dululah untuk malam ni. Ha, sebab saya pun nak bergegah ke Shah Alam pula. Takut tuan punya homestay tu pakat duduk tunggu. Bila nak mari ni? Ambil anak kucing homestay. Jadi saya setakat dululah untuk malam ni. InsyaAllah ada peluang, ada kesempatan yang lain kita jumpa lagi untuk pertemuan kita yang lebih panjang lagi insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.